PSIS Semarang menunjukkan performa yang mengesankan dalam Liga 1 musim 2023-2024. Menduduki peringkat kedua klasemen sementara dengan 42 poin dari 24 pertandingan. Prestasi ini membuat Mahesa Jenar sebagai salah satu kandidat kuat untuk meraih trofi musim ini. Dengan posisinya yang stabil di empat besar, tim asuhan Gilbert Agius memiliki peluang besar untuk melangkah ke fase Championship Series. Beberapa aspek kunci akan menentukan kesuksesan PSIS Semarang dalam meraih trofi Liga 1. Meskipun kepergian Carlos Fortes menimbulkan kekhawatiran, PSIS Semarang memiliki sejumlah opsi pencetak gol yang andal. Paulo Galifreitas menjadi pilihan utama dengan 9 gol dari 23 pertandingan. Selain itu, Taisei Marukawa, Rian Ardiansah, Satyan David Maulana, Alfiandra Dewangga, Aubakari Diara, Lukas Gama, Ferdian Wahyu, dan Giovanni Numbiri juga telah menyumbangkan gol bagi tim. Keserbagunaan pencetak gol dari berbagai posisi menjadikan PSIS tetap poten dalam mencari kemenangan. Performa kandang yang impresif menjadi salah satu kunci kesuksesan PSIS Semarang di peringkat 4 besar musim ini. Dari 12 pertandingan di kandang, 9 diantaranya berhasil dimenangkan, 2 berakhir imbang dan 1 berujung kekalahan. Meskipun demikian, Mahesa Jenar juga meraih poin saat tandang dengan 3 kemenangan dari 12 laga, 4 hasil imbang dan 5 kekalahan.